Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Dari Huntsman Cybertech kepada Explorer dan Farmer XA Lox, tiga bilah pisau lipat Victorinox dengan pembikinan ketepatan Swiss yang terkenal, membujur pada 21.49mm dan melintang pada 16.95mm bagi Farmer XA Lox. Sementara Huntsman Cybertech berbaring pada 22.48mm dan berdiri pada 19.69mm. Dengan tampang melebar pada Explorer 22.50mm dan ketinggian pada 20.84mm. Reka bentuk bilah yang sederhana dan padat, terlipat peralatan di dalam 4 lapisan dengan 10 fungsi di dalam faktor bentuk yang berukuran 93mm bagi Farmer XA Lox. Ukuran panjang Explorer 91mm, tersimpan peralatan dengan 16 fungsi pada dua sisi badan bilah. Dan pada Huntsman Cybertech pula dengan faktor bentuk 91mm mempunyai peralatan dengan 15 fungsi pada dua sampingan bilah. Berat Farmer XA Lox 109.4 gram dan timbangan Huntsman Cybertech 97.8 gram dengan berat keseluruhan Explorer pada 100 gram. Maaf ya kawan-kawan kerana kuku yang dipotong agak terlalu pendek sehingga terpaksa menggunakan penyepit ia untuk menarik keluar peralatan pada lekuk kuku badan bilah. Bermula dari muka depan Farmer XA Lox pada lapisan pertama dari 4 lapisan pada susunan peralatan, terletak dua alat untuk memotong tin atau kaleng dengan mata pemutar skru yang berukuran 3mm. Awas ya kawan-kawan, mata pemotong tin ini amatlah tajam. Alat kedua yang bertentangan pada lapisan pertama yang sama, terletak pembuka botol yang boleh digunakan dengan ditolak untuk membaris lurus atau berdiri serenjang untuk daya kekuatan memutar pada mata skru yang berukuran 7.5mm dengan penarik wayar terdapat pada bahagian bawah pembuka botol. Pada lapisan kedua pula tersimpan sebilah alat gergaji dengan tampang mata gerigi buat memotong kayu sebesar lengan dengan ukuran panjang 6.7cm. Dan pada lapisan ketiga, tambahan sebuah gunting atas nama X pada Farmer X Elox yang mengasah mandiri dengan spring penganjal buat kerja-kerja memotong dengan mudah yang tidak terdapat pada model Farmer Elox yang sebelumnya. Dan pada lapisan keempat, terlipat sebilah pisau besar ya, stainless steel yang berukuran 6.35cm ya, dengan reka bentuk mata bilah yang mendatar dengan tampang yang condong yang siap tajam langsung dari kotak. Ya, dari tepi pisau lipat ya, terdapat satu alat penebuk ya, dengan pengikis pada lapisan empat yang terakhir yang dikeluarkan dari balik muka bilah buat mengerik, juga menggoris batang api dan menebuk lubang yang kecil, dan gergelang kunci untuk mengikat tali pintal yang terdapat pada hujung bilah. Inilah dia kawan-kawan Farmer XA Lox dengan kumpulan peralatan dengan 10 fungsi yang dipaparkan semuanya. Perbezaan Huntsman Cybertech terletak pada faktor bentuk 91mm dimuatkan dengan kumpulan peralatan di dalam 4 lapisan dengan 15 fungsi di dalam susunan yang agak berbeza dari Farmer XA Lox. Pembuka botol dan penarik wayar pada bawah kaki alatan yang boleh digunakan dengan berbaring lurus atau berdiri serenjang yang terdapat pada lapisan pertama dengan pemotong kaleng yang duduk bertentangan dengan hujung mata skru yang masing-masing berukuran 3mm dan 6mm. Kedua-dua lipatan peralatan sama seperti Farmer XA Lox yang ditarik keluar dari muka depan Huntsman Cybertech. Dan pada lapisan kedua tersimpan sebuah gunting dengan tentuan yang sama seperti Farmer XA Lox dengan perbezaan hanya terletak pada susunan peralatan. Pada lapisan ketiga pula terdapat sebuah alat gergaji dengan tampang yang serupa Farmer XA Lox dengan ukuran panjang mata gerigi pada 6.7cm yang ditarik keluar dari tonjolan mata gergaji dengan perbezaan terletak hanya pada lapisan bilah.
Lapisan 4 terdapat 2 bilah pisau lipat stainless steel dengan yang besar berukuran 6 cm yang dikeluarkan dari muka depan bilah, ya, dan yang kecil pula dibuka dari belakang atau balik bilah dengan ukuran mata bilah 3.7 cm sebagai pisau iringan. Dari lapisan belakang atau balik bawah bilah, ya, di lapisan pertama, terdapat sebuah alat untuk menarik gabus penutup botol atau untuk menguraikan simpulan ikatan tali. Lapisan kedua ditinggalkan kosong, sementara lapisan ketiga menyimpan alat buat menyangkut untuk mengangkat atau menarik bundal ikatan barang. Dan pada lapisan keempat, alat penebuk lubang yang bermata buat jahitan juga digunakan untuk menggarik dan menggores batang api. Dan akhirnya pada hujung bilah sebelah kiri dari depan muka sisik gagang terselit penyepit buat menarik selumbar yang disisip ke dalam. Dan pada belakang muka sisik pula terdapat sebatang pengorek celahan gigi dengan kegelang kunci pada hujung bilah. Inilah dia kawan-kawan, Huntsman Silvertech dengan susunan kumpulan peralatan yang mempunyai 15 fungsi dengan 5 peralatan tambahan kalau dibandingkan dengan Farmer X Alox. Dengan faktor bentuk 91 mm, Explorer dimuatkan dengan kumpulan peralatan pada dua samping bilah di dalam empat lapisan seperti Huntsman Silvertech dengan 16 fungsi yang disusun dengan berbeza. Pembuka botol dengan penarik wire pada bahagian bawah yang berdiri serenjang untuk daya kekuatan memutar pada mata skru yang berukuran 6 mm atau ditolak lurus buat capaian tambahan. Dan pemotong tin yang duduk bertentangan dengan hujung mata skru yang berukuran 3 mm. Inilah peralatan yang terdapat pada lapisan pertama. Dan pada lapisan kedua, terlipat kantar pembesar buat membaca cetakan yang halus dan juga sebatang pembaca skru Phillips yang berukuran 13 mm yang melurus panjang atau menegak seronjang untuk kekuatan memutar. Di lapisan kedua inilah terletak perbezaan peralatan bagi model Explorer kalau dibandingkan dengan kedua bilah sebelumnya. Lapisan ketiga terdapat sebuah gunting yang sama seperti Huntsman Silvertech dan juga Farmer X Alox yang dibuka dari balik muka bilah. Lapisan keempat terdapat sepasang bilah yang berukuran 6 cm bagi yang besar dan yang kecil pula, ya, dibuka dari balik bilah dengan ukuran mata bilah 3.7 cm, ya, sebagai pisau sandaran. Dari lapisan belakang atau balik bawah bilah pada lapisan pertama, alat pembuka gabus penutup botol, ya, dengan lubang untuk menyimpan peniti atau jarum yang kecil pada tepi lapisan. Lapisan 2 dari belakang dengan lapisan 3 ditinggalkan kosong, tersimpan satu alat untuk mencangkuk buat mengangkat atau menarik ikatan barang-barang. Lapisan 4 pula terdapat alat penebuk yang bermata buat menjahit, menggerik, yang menggores batang api dan juga alat menggorek lubang dengan gegelang kunci pada hujung bilah. Dan akhirnya pada sisi belakang bilah terdapat penggorek gigi pada hujung sebelah kiri dan sebuah penyepit dari depan muka sisi gagang, dua peralatan pada sisi bilah yang sama seperti Huntsman Silvertech. Inilah Explorer dengan susunan kumpulan peralatan yang mempunyai 15 fungsi dengan dua tambahan peralatan kalau dibandingkan dengan Huntsman Silvertech dan 6 peralatan tambahan apabila dibandingkan dengan Farmer X Alox. Dengan reka bentuk yang ikonik dan sejarah yang melebihi 100 tahun di balik pisau lipat dari Victorinox dengan pembikinan bermutu Swiss yang terkenal dan kumpulan peralatan yang mempunyai pelbagai fungsi, membuat pilihan di antara ketiga pisau lipat ini menjadi suatu kompromi dari faktor bentuk yang memudahkan bilah dibawa di dalam kocek kepada kumpulan peralatan dan juga pada ketebalan lapisan bilah yang mempunyai fungsi untuk mengatasi cabaran setiap hari.
Bagi saya, Farmer X Alox untuk dibawa pada setiap kayuhan, ya, sementara Explorer ia digunakan sebagai peralatan untuk di pejabat, dan Huntsman Silvertag pula untuk kegunaan semasa mengembara. Nama saya Sidi dari Uncle Bus Bike Camping and Tools. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi pada video mingguan yang akan datang.